Wah, keluarga. Suami istri punya anak 3. Wes. Oh. Anak yang pertama SMA, anak ketiga SMP. Nah, ibunya ini kerja luar kota. Sama sama gue. Udah. Terus bapaknya banyak yang ngurus semuanya nih. Terus ini bapaknya satu. Bapaknya pulang kantor agak sore nih. Karena biasanya harus nyiapin makan. Begitu sampai rumah, buka kamar. Kasurnya hilang. Spraynya hilang. Bapak cuma membalik doang. Ngebalik gimana? Susah loh. Spraynya hilang. Spraynya hilang. Mana cari, spray? Cari. Aduh, ternyata di atas kasur. Berarti gak hilang loh. Berarti gak hilang. Hilang apaan? Namanya hilang itu di bawahnya. Hilang tuh di bawahnya, Pak. Gak kelihatan. Jelas-jelas. Kasur. Gak hilang. Aduh. Kayaknya anak pertama sampai ketiga itu kalian ya. Tapi udah ger loh, belum ger. Gernya sama. Belum nih, gitu? Belum pulang sekolah anak. Belum pulang sekolah nih. Iya, gernya sama nih. Saya dapat satu. Sama nih. Jam 2 siang, ini anak ketiga pulang sekolah. Kok pulangnya telat? Oh, iya Pak. Tak seberapa lama anak yang pertama datang. Nah ini nih baru tepat waktu. Kok bisa? Yang terakhir sih yang duluan aja telat. Les, anak yang pertama les. Oh les. Setelah pulang sekolah dia les. 8 pulang. Anak keduanya kok enggak? Kan gak diceritain. Oh ya gak diceritain ya. Kejutan. Oh kejutan. Akhirnya dia anak bener nih. Iya, terus habis itu makan malam nih di Jambi. Iya, makan malam. Ada piring 4 kan? Iya. Karena ibunya kan luar kota. Iya. Bapaknya buka piring. Set. Nah. Ambil nasi masing-masing kan? Iya. Sayur. Iya. Lauk. Iya. Makan. Hei, mau kemana ini? Ini mau kemana? Habis itu aja piring. Ceritanya kemana maksudnya? Tenang aja. Terus. Itu makan, kenyang kan? Minum deh. Set. Waktu minum baru inget. Ini udah jam berapa? Jam 10. Loh, kan waktunya kita tidur. Langsung ditaruh. Ini apa sih? Terus. Terus. Gitu. Terus. Pagi-pagi kan ada ayam berkokok nih. Bangun. Anak kedua bangun. Lah, kok anak kedua? Anak kedua bangun. Waduh. Wah, 3 hari saya tidur. Nangkep ini ya. Yang mana tuh? Saya ulangi ya. Aduh, enggak.